Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini saya ingin review satu produk dari Xiaomi, Mi Selfie Stick Tripod dengan remote controller. Ini punya dua fungsi, yang pertama untuk tongsis dan yang kedua bisa untuk tripod sekaligus. Dan ini udah dilengkapi dengan remote controller sehingga memudahkan kita untuk mengambil foto sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, ini harganya 200.000, kemarin saya beli di Tokopedia. Pengiriman dari Jakarta, belum termasuk ongkos kirim. Langsung saja kita unboxing produknya. Kita buka. Nah, yang ini adalah Bluetooth-nya, Bluetooth controller. Ini kalau baterainya habis bisa kita charger lewat sini pakai kabel USB. Sama kayak yang biasa charger buat Android gitulah. Nah, ini ada buku manualnya, tapi bahasanya bahasa Chinese, saya nggak paham. Terus tripodnya. Ini bahannya, kalau ini plastik, ini juga plastik. Di sini aluminium. Nah, bagian penempatan bluetoothnya ini ada lapisan karet, jadi lembut gitu. Nih, kebetulan nih. Kalau mau jadiin tripod, tinggal ditarik aja bagian bawah. Kalau tongsis tinggal begini. Nah, ini panjangnya cuma sampai segini doang. Nggak terlalu panjang. Jadi kalau dipakai tripod, paling ditaruh di atas meja. Saya beli kemarin 200.000, beli di Tokopedia. Belum termasuk ongkos kirim, pengiriman dari Jakarta. Nah, cara pakainya, cara aktifin bluetoothnya kita tinggal tahan. Tombolnya ini ditahan sampai lampu menyala. Ditahan sampai lampu menyala. Kalau udah menyala, kita tinggal pairing aja di handphone kita. Aktifkan bluetooth. Ini udah terdeteksi. Kalau udah, klik OK aja. Kita buka tab kamera. Kita coba tes. Nah, ini udah berhasil. Ini hasilnya. Nah, itu tadi review produknya guys. Menurut saya sih produknya lumayan bagus, bahan juga oke, harga murah. Nah, oh ya, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.